Ayo dihitung Pak Guru. Pasang pamelena si pusang abini seto. Aduh, ale erni. Ika sati. Kalarena kikirnya ngsa. Kalarena mak kikirnya ngsa. Senyang sangat cak nanaka. Adodo orang bini. Sebenarnya boleh maeka posang. Posang boleh mikirin tika. Posang du mikirin tika. Aduh, tore kak sati, keteren aler nih soropakanin, keteren aler nih soropakanin, soropeke mak sorokoro. Aduh sayang, pikiran hati kareng bini mak ngapo sangin, pikiran hati kale erni mak ngapo sangin, make sakecele beri ngapo lo. Nanawis lele segoro moro ilah awariko. Nono wis lele segoro moro ilah nono teko belang-belang pelontengan belang adine. Yeah.
Amerika. Sebanuun atas penghormatannya Abah Jumat yang datangnya dari Bedayu Kantura Jadusnul Wonokerto, tidak ketinggalan Abah Haji Mariono yang datangnya dari Kali Semut Cak Suryanto Wonokerto, Abah Riono Nanda yang datangnya dari Barat beserta Cak Sito yang datangnya dari Babaan, Kang Yusuf Aris yang datangnya dari Kertono pindah tempat di Tunjung Rebu Baing di Belan Besar hajatnya Bapak Lut yang datangnya dari Mojo, tidak ketinggalan Kang Yusuf Romela, Nyonya Yusuf Romela yang datangnya dari Pandanwangi, Kang Selamat Epe-Epe Lempeni juga Jalon Rebu Legi di Bulan Rasul Nanggap Tayub, dan kawan-kawan kesemuanya yang sudi tampil di pagelaran. Baik, kita kembali ke panggung pagelaran. Berikutnya tetap di bagian Gunung Sari, terutama Cak Sumardi. Datangnya dari Gedawung, Cak Latipun Selagondang Sugodono, Cak Karti Suryanto Gedawung, dan juga Bapak Kampung Suwarto Gedawung, Cak Manto Gedawung, Mas Eko Putra Kalisemut. Iya, sajane penyene badut gejale iki tuliane Kali Semut. Mungkin Cak Manto yang datangnya dari Bandut Gujialit, Mas Supriyanto pakai lor.
Mas Silowati Putra Kertowono, Mas Anton Pakel, Cak Syukur datangnya dari Kalisemut, Pak Yuyun Jeswanto Kalisemut, Bapak Jumai Ropi Mojo, Cak Misnati Samuji Mojo, Mas Solikin Mojo, Bapak Triman Mojo, Mas Samsul Sandang yang datangnya dari Mojo, Mas Sugeng Suwarno Mojo, Bapak Rohati Mojo, Bapak Sanom Tonoluko Kucialit, sekalian Cak Warim Bonarang, Mas Sultong Sari Kemuning, Mas Sugeng Farid datangnya dari Barat, dan juga Bapak Guno Dawan Lor, Bapak E. Sugiono Nguter Pasirian, Bapak Temari Padang, Cak Nisin yang datangnya dari Wonokerto Waru mengenai di panggung pagelaran dulu, dan juga Mas Tekno Kandangan pindah tepat di Cepoko Calon Senin Legi di Bulan Rasul, dan juga Pak Nani Bedayu, dan juga kita gabungkan Cak Darman, Pak Kampung Darman datangnya dari Kudus, Pak Kampung Aman ya datangnya dari Tegal Bangsri. Sudah wis, nanti kalau masih tempat ada sampur cukup tak panggil nomor berikutnya. Bapak Kampung Aman, Kampung Darman, Katekno Bapak Nani, Bapak Aceh, sarang kawan-kawan jenengan angsal sampur, sampuripun cahe pongan sesarengan waranggono. Nah, untuk dangdut sudah dipanggil sampai nomor terakhir oleh Mas